sekali kalau memegangnya tidak hati-hati. Tuh jatuh, saudara-saudara. Tuh lihat, dia gerak-geraknya sangat cepat sekali. Tuh kan? Tuh kan? Lingkas. Ini kalau bahasa Jermannya adalah lingkas. Ini adalah ikan lele lokal yang saya dapatkan dari hasil mancing di sekitaran sungai kecil atau selokan sawah. Dan saya coba pelihara ikan lele lokalnya ini. Untuk dipelihara, lele lokal ini bisa bertahun-tahun, tapi lambat untuk besarnya, bro. Ikan lele lokal atau lele Jawa ini habitat aslinya di sungai-sungai kecil atau selokan-selokan kecil di sekitaran persawahan atau sungai-sungai kecil yang ada sumber mata airnya ya. Lele lokal ini berkembang hidup di kedalaman air sekitaran 1 meter ke bawah ya, atau selutut orang dewasa. Nah, biasanya lele lokal ini bersarang di dalam lubang pinggiran sungainya ya, yang ada rimbun tanaman, jadi semacam gua gitu ya. Lele lokal ini sangat peka dan lincah pergerakannya ya, biasanya keluar dari sarangnya mencari makan itu saat air keruh dan malam hari ya. Ini bagian sirip patilnya, kita harus hati-hati ya megangnya, kalau tertusuk akan terasa sakit dan panas, jadi kita bisa bengkak. Jadi megangnya harus kalem, slow gitu ya, pelan-pelan. Ini lele jumbo ya. Nah, ini lele lokal. Kita lihat ini bedanya apa nih. Ini kalau lele lokal agak hitam gitu ya, terus paling juga ada bintik-bintik. Nah, kalau lele jumbo, saya dapat lele jumbo. Nah, kalau lele jumbo seperti ini tuh. Lele lokal dan lele jumbo itu bisa kita lihat dari mulai bagian kepalanya ya. Kemudian warna kulitnya, juga kelincahannya ya. Ini bisa kita lihat jelas ketika di air jernih nih. Si lelenya kita simpan di air jernih, akan terlihat banget perbedaannya ya. Lele lokal yang paling besar palingan sebesar tangan orang dewasa ya, dan itu pun sudah jarang yang sebesar itu. Lele lokal itu lebih enak ya dari lele jumbo. Nah, jadi kalau kita mancing lele lokal ini harus pada saat airnya keruh ya, atau pada saat hujan atau setelah hujan, atau paling mantap itu setelah maghrib dan malam hari ya, apalagi airnya keruh tuh, karena habis hujan misalkan. Nah, malamnya kita mancing, wah mantap banget, wah pokoknya sambarannya mantap bener, langsung narik kenceng, bikin kaget ya. Jika jorannya nggak kita pegang nih, bisa kegusur tuh. Umpannya pakai cacing aja. Nah, ini dia momen saat strike lele lokal ketika saya mancing di sungai kecil atau selokan kecil sekitar persawahan. Habis hujan agak keruh, mantap. Cari spot dulu ini. Nah, di sini bro, spot mantep ini. Kita coba di sini. Saya coba di sini dulu sebelum ke spot yang lain. Kita coba ya. Strike lagi bro. Strike. Dapat lagi bro. Mantap nih bro, langsung disambar bro. Mantap jiwa. Kecil.
Angkat bro. Dapat rele lokal. Gile. Dapat rele. Itu dua momen saat serai ketika saya mancing lele lokalnya. Oke, sampai di sini videonya. Jaga terus kelestarian lingkungan kita. Jangan meracuni, membuang limbah, membuang sampah ke sungai kita dengan sembarangan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum.